Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini ya? Saya minta maaf, Bang, yang tadi minta ngopi-ngopi ya. Hari ini nggak bisa ngopi-ngopi dulu, Bang, karena sudah tengah malam ya. Nanti nggak bisa tidur. Nah, ada sebuah informasi yang keren ya dari berita media luar negeri ya, teman-teman ya. Dari Hoka News. Kita langsung saja bertemu dengan berita ini ya. Berharap bisa diterjemahkan. Nah, ini bisa diterjemahkan ya. Dari Hoka News ya teman-teman ya, berita dari luar loh ya, bukan X lagi. Ada yang panas panas semua bank akan segera bergabung dengan layanan Pay blockchain dengan harga global yang disepakati. Senang enjoy teman-teman dengar berita ini. Ada berita menarik untuk semua pengguna Paynetwork dan dunia keuangan. Bank-bank di seluruh dunia akan bergabung dengan layanan Pay Blockchain. Pay mengadopsi harga yang disepakati secara global. Hal ini menandai langkah signifikan menuju adopsi mata uang digital ini secara luas di industri perbankan. Ya, Bank Demo sudah punya belasan ribu koin yang nongol ratusan. Gimana? Sudah termasuk pemegang aset besar dong kalau ini terjadi ya. Oh, tambah panas nih, tambah lemas nih, tak berdaya. Lemas para penyanyi-penyanyi yang tidak bisa move on di Vitu. Yang berteriak-teriak terus. Hey, saya juga ada di Vitu dulu, main gratisan. Ya, saya kan hanya bilang kalau mau survive, kalau nggak mau survive nggak apa-apa, kan mudah saja, nggak usah mining, nggak usah ngikuti saya, biarkan saya mining di Paynetwork gratis. Oh, kenapa? Hah? Kenapa panas? Kita sudah terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Maksudnya subscribernya ya. Saya sudah hampir 30 ribu. Ya nggak sombong sih. Tapi coba aja lu ya. 1.000 saja sulit kan. Untuk para penyanyi-penyanyi lah ya. Ya mungkin juga ada sebagian konten kreator ya. Terserah ya. Mungkin yang lebih besar daripada saya ya. Nggak apa-apa lah. Anda memilih itu ya. Hal ini menandai langkah signifikan menuju adopsi mata uang digital ini secara luas di industri perbankan. Artikel ini menggali rincian penting dari integrasi ini dan dampaknya di berbagai sektor. Paynetwork adalah mata uang digital baru yang dikembangkan oleh Dr. Nicholas Kalis dan sekelompok profesor dari Universitas Stanford. Sejak diluncurkan, Pi telah menarik lebih dari 55 juta anggota di seluruh dunia. Konsep di balik Paynetwork adalah memungkinkan siapapun menambang mata uang digital di perangkat seluler mereka tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau biaya energi yang signifikan. Semua bank akan segera bergabung di layanan Blockchain, harga global yang disepakati. Wow. Keren ini teman-teman. Ini kalau ini terjadi benar-benar, maka siap-siap ya. Teknologi di balik jaringan Pay Paynetwork menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi ya. Blockchain adalah buku putih
Buku besar digital terdesentralisasi mencatat semua transaksi di seluruh jaringan setiap blok di blockchain. PyNetwork berisi serangkaian transaksi dan setiap blok baru tertaut ke blok sebelumnya menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Keunggulan teknologi jaringan Pi, desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan jaringan sehingga mengurangi risiko manipulasi atau kegagalan sistem. Keamanan, transaksi yang dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus untuk memastikan integrasi data. Transparansi, semua transaksi dapat dilihat oleh siapapun di jaringan sehingga meningkatkan transparansi. Efisiensi energi, berbeda dengan mekanisme proof of work, Bitcoin yang boros energi, PyNetwork menggunakan mekanisme konsensus yang lebih ramah lingkungan dengan peraturan dan program baru bagi bank. Ya, bergabunglah dengan gitu ya. Dengan diadopsinya jaringan Pi oleh bank-bank di seluruh dunia, peraturan dan program baru akan diterapkan untuk memastikan integrasi yang lancar dan aman. Peraturan ini tidak hanya membantu mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan EOIS, namun juga memastikan bahwa semua transaksi bersifat transparan dan dapat diaudit. Peraturan pemerintah di berbagai negara berupaya mengembangkan kerangka pengaturan mendukung penggunaan mata uang digital dan blockchain. Hal ini termasuk menetapkan pedoman KYC, AML, anti money laundering, untuk memastikan identitas pengguna, diverifikasi dan aktivasi, ilegal, diidentifikasi dan dicegah. Program kepatuhan untuk bank akan diwajibkan untuk menerapkan program kepatuhan untuk membantu peraturan terkait. Hal ini mencakup pelatihan staf, sistem pelaporan dan prosedur untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Program ini akan memastikan bahwa bank dapat beroperasi dengan aman dalam ekosistem blockchain dan memanfaatkan manfaat teknologi ini tanpa menghadapi risiko yang tidak perlu. Nah, itu ya teman-teman, manfaat integrasi jaringan Pi. Transaksi lebih cepat, teknologi blockchain memungkinkan transaksi hampir instan dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional yang dapat memakan waktu beberapa hari. Oke, itu informasinya kali ini. Ini kabar gembira ya teman-teman ya. Kabar gembira ini artinya ini bisa terjadi ya. Artinya bisa terjadi. Tinggal kita tunggu ya teman-teman. Kita harapkan segera terrealisasi. Salam sukses, tetap semangat semuanya.